Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Crystal Garden dari Kota Batam. Kali ini hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022. Ini adalah anggur mundrup yang selesai pemupukan tahap peralihan selama satu bulan ini, dan sekarang kita akan melakukan pemupukan fase pembuahan. Kita akan melakukan pemupukan fase pembuahan ini selama satu bulan ke depan ya, untuk hasil pemupukan fase peralihan kemarin. Untuk tersiarnya sudah terlihat coklat. Dan bud yang ada di tersiarnya sudah cukup besar. Tersiar yang kita pelihara ada 13 tersiar. Dan sekarang kita akan melakukan pemupukan generatif ya, atau pemupukan pembuahan untuk satu bulan ke depan. Jangan lupa untuk subscribe dan like beserta komen supaya channel ini bisa kita update terus-menerus. Untuk pupukan fase generatif ini kita akan menggunakan pupuk NPK profesional. Ini pupuk NPK profesional 925/25. Ini saya beli yang kiloan, yang repacking ya, karena kemarin stok di toko yang 1 kiloan habis. Dan ditambah dengan sedikit karate boron. Ini timbangan yang sudah saya beli, saya akan takar dengan timbangan ini. Maaf karena goyang ya, karena saya sendiri. Untuk NPK grow profesionalnya kita pakai takaran sebesar 20 gram ya. Oke, sudah sekitar 20 gram. Kita larutkan dalam air sekitar 4 liter. Ini airnya sudah saya sediakan. Kita larutkan dulu.
sudah larut, kita tambah dengan karate boron. Saya memakai sekitar 10 gram. Oke. Pas 10 gram kita larutkan. Kita aduk lagi sampai menyatu dengan air. Pemasukan pasir generator ini kita akan lakukan sebanyak 4 kali ya dalam sebulan ke depan, dengan harapan pohon anggur mondrok ini bisa membawa bunga dan berbuah di saat kita pangkas. Oke. Lalu kita kocor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pohon anggur mondrok ini sudah berusia sekitar 1,5 tahun. Ditanam di pot ukuran 50 liter. Mudah-mudahan dengan metode ini anggur mondrok ini bisa berbuah ya. Sudah selesai. Sekian saja. Terima kasih atas kunjungannya di channel Okristor Garden. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.